Ya, sementara itu Saudara, Kementerian Kehutanan yang merayakan hari jadinya yang ke-30 atau yang dikenal sebagai Hari Bakti Rimbawan, dalam sambutannya pada perayaan tersebut Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan menyampaikan harapannya agar momentum Hari Bakti Rimbawan dijadikan sebagai kontemplasi seluruh jajaran Kementerian Kehutanan. Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan beserta jajaran Kementerian Kehutanan memperingati hari jadi Kemenhut atau yang dikenal dengan Hari Bakti Rimbawan yang ke-30. Peringatan Hari Bakti Rimbawan pada setiap tahun seharusnya menjadi momentum yang penting dan strategis bagi upaya pembinaan rimbawan sehingga memiliki kesiapan dan kesiagaan dalam menghadapi berbagai tantangan tugas. Hal itu diungkapkan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan dalam sambutannya pada acara peringatan Hari Bakti Rimbawan yang ke-30 di Gedung Kementerian Kehutanan Manggala Wana Bakti. Oleh karena itu saya berharap momentum Hari Bakti Rimbawan yang ke-30 ini kita jadikan untuk melakukan kontemplasi apa yang sudah kita lakukan, apa yang sedang kita lakukan, dan apa kita yang akan kita lakukan ke depan. Dengan sumber daya alam yang begitu melimpah, seharusnya bangsa Indonesia kita semua menjadi bangsa yang maju di dunia. Peringatan Hari Bakti Rimbawan ini merupakan wahana kontemplasi untuk mengukur sejauh mana upaya yang telah dilaksanakan dan hasil yang dicapai guna mewujudkan pengelolaan hutan lestari dan masyarakat sejahtera.